Oke, yuk kita mulai pertandingan. Ya. Yang pertama, tim gendut, silakan memperkenalkan diri. Iya, ada siapa dari sana dulu? Dari yang tua dulu lah. Jangan gitu dong, malu tak? Nah, ini tim gendut. Padahal aku nggak gendut sih. Oh, masa aku sendiri? Tolong lah. Ya, bersama saya Tio ada siapa? Ini tim dan Galuh Visi di sini. Oke, tim kurus. Banyak banget. Kopik. Sama Baratno deh. Baratno nih. Yang paling kurus. Dede mana Dede ini? Dede itu masih di atas. Oke. Okay. Tim kurus siapa saja? Ratno Official. Uh-huh. Opik Divisi Pemomen. Uh-huh. Rizky Art. Iya, oke. Okay. Selamat datang di Zilla World. Dan jurinya Chef Juna. Bukan unlock kayak gini, Chef Juna gini. Oh, kayak gini. Nah. Oke. Asal silakan bahan dasarnya apa aja, Sat? Chef masakin apa? Bahan dasarnya apa saja? Gimana? Chefnya mana chefnya? Aku. Oh, kok ya, Cuk? Ya mau dia mati kok ya, Bu? Enggak. Bumbu ya bakar. Udah, oh, tinggal dibakar doang ngapain? Ya udah, ya, tapi kan tinggal kematangan aja. Wah, woi, siap. Ini kita bikin oke. Jadi variasi dagingnya. Ya, yang mana nih? Oke. Woi, udah produser. Dagingnya nih, mantap ini, mantap. Oke. Si maling. Aku biasanya bawa bubur. Tapi lupa ngebiak. Nih. Wow, kayak di film-film ya. Eh, bikin orang dikit dong. Wow! Kenapa lu gak liat? Man, keman! Apa tuh? Man! Eh, jangan dibawa pulang. Oke, sebelum masak ada hiburan dulu. Bencong, ayo beraksi bencong. Enggak ada bencongnya. Bencongnya mana? Ada bencong jijikane. Lagi mes. Gemblung. Lagi mes. Bencong yang dicok. Bencongmu, bencongmu. Sabar, Chef. Marah susu aku, acara ini sudah dimulai. Sabar, yang lalu. Sabar, Chef. Ayo masak. Ayo, let's go. Siap. Coba lu jelasin dulu dong. Oh, oke, teman-teman, ini ada daging sapi ya. Ini strip loin ya? Strip loin. Jadi kalau strip loin. Strip loin. Strip loin itu biasanya ada lemak di sampingnya. Oke. Kalau tenderloin? Hah? Kalau tenderloin? Kalau tenderloin itu bagian dalam. Kalau T-bone itu bagian belakang. Oke. Beneran ya. Oke. Ini buat nusuk Kakak Jen. Iya, mau melukai dia. Kan aku aja yang nusuk dulu. Eh. Udah, ayo. Mas, ayo guys. Ayo ya, cepet. 31. Oke. Nih merek nih. Wei, wah. Digadoin. Curinya malah makan. Gimana sih digadoin itu dagingnya? Ini kan sudah matang, sudah ada bumbunya. Kameranya sana. Kameranya sana. Beneran dimakan. Ini sudah ada bumbunya, Bro. Itu persen, Mbak. Enak-enak kabeh. Yakin aku sana bumbunya sumpah. Adek-adeknya enggak ditawarin. Masih ada gini ya? Makan nanti. Oke. Ya. Sudah ada guri-gurinya loh, Bang. Tahu gitu kok benar jadi reject kan tadi ya. Kalau paling mahal margarinnya ya kan. Margarinnya
ada apa? Gimana enak? Lekuper. Nanti berbagi dong. Detektornya ada enggak? Bawang ada enggak? Bawang. Bombay. Garin, Yang pertama tadi kita taburi dengan apa? Ya, kita marinade dulu pakai black pepper sama garam. Garam. Biar meresap dulu. Biar meresap. Ini adalah biasanya bumbu dasar buat kita kalau mau bagi video sendiri. Ini kan masih beku. Pakai tangan berdua. Bahaya. Ini kan ada dua nih. Ini kiblatnya kemana ini? Yang ini grill, yang ini griddle. Kalau grill itu biasanya langsung kena api. Itu biasa siapa, Pak? Ini tahu barbecue. Ini marinade. Eh, ya apa biarin deh. Yang penting rasanya enak. Yaudah, kita tunggu bentar lagi ya. Gimana tim satu? Oh, belum ngapa-ngapain ya. Sabar kita ngejar perfeksionis dan nanti rasanya pastinya akan lebih gini. Iya benar. Tim kurus suaranya mana? Tim gendut mana? Ya. Ini udah bisa ditutup dari awal, dari mulai kebersihan, hygiene. Iya, ada yang kalau pikir kamu balik nih. Dan kurus ada orang kebalnya. Apa-apa, banyak kumannya apa? Tusuk-tusuk. Kurus gak jadi cacingan. Kamu pikir? Eh, ntar dulu, ini udah kemakan sama Mbah Wanto. Gak ada ya. Mbah Wanto makan. Ini udah dibilang kan. Ini udah dibilang kan. Udah dimakan Mbah Wanto lagi tuh gigitan nih. Aduh. Baru ketemu nih. Masih gini. Masih beku. Masih beku. Wih, pakai tangan tuh. Ini Rizky juga sakit nih. Oke, kayaknya kurus udah mulai unggul nih. Olesin lagi, biar enak. Tim kurus lebih cepat karena lebih pintar. Oke, teman-teman. kita nggak cepat nggak apa-apa. Yang penting hasilnya enak. Gini, ya. Jadi dalam memasak itu bukan cuma sekedar rasa doang, tapi higienis dan sanitasinya itu harus dijaga. Tapi kalau bersitus nggak enak gimana? Daripada enak tapi sakit. Mau positif lagi. Tim kurus ada Mang Opik. Mau sakit main. Itu bikin 100 derajat ya biar kemana mati ya. Perbandingannya. Eh, kita becek dia enggak sih? Iya ya. Enggak dong. Kalau kita udah marinade, kalau masak steak itu nanti dia akan ngeluarin apa? Minyaknya sendiri. Jadi sambil kita ngirit dana. Oh iya. Dia enggak lulus. Nanti lemaknya akan keluar sendiri dia. Iya. Betul. Hey. Tisu.
Tangkonya. Tuh. Mohon maaf ya, jangan merusak dapur kita. Nih, aku enak nih. Ini daging-daging busuknya kita enggak ada. Jadi nanti bisa dibalik pakai. Baunya lebih wangi ini baunya. Mantap. Ini gacor ini. Baunya harus lepas aja. Terbakar. Daging dan bakteri yang terbakar. Enggak di sini. Balik. Masih mentah. Ya Allah. Lalu. Ada kucing. Kayaknya tim sebelah ribet banget, Pak. Aduh. Kalah kayaknya tim sebelah. Enggak benar. Coba Irfan dilihat dari baunya, baunya lebih wangi apa gimana baunya? Baunya ya tim kurus lah. Tapi kok rasa enggak ya? Yang ribet mana yang ribet? Yang ribet ya tim gendut lah. Ini apaan? Enggak usah. Tapi rasa sih kayaknya ini sini menjanjik. Oh ya udah. Yang ini perlu dibalik dulu apa enggak? Ganti dulu, minyaknya belum keluar. Serius. Ini masakan tim kurus kayaknya buat kameramen. Ada endingnya, kok Anda tahu? Anda juga enggak mau makan ini. Yang mana juga enggak mau makan. Kurus tadi kelihatan. Pikirlah. Panggil lu, panggil lu. Kalau nilai dari kematangan tuh udah ada medium well, enggak ada dari mana coba caranya gimana? Oke, kalau dari seperti gua tergantung prosesnya. Ada yang minta medium, ada yang medium well, ada yang minta well done. Kita bisa lihat dari kegaman tangan kita. Kalau di sini bisa medium rare, bisa medium, dan di sini bisa well done. Dari tingkat. Entar dulu yang jelasin apa sih juri? Mana juri? Juri. Woi, juri. Jadi enggak ada aturan. Enggak ada. Bebas. Itu beratnya. Kematangan. Ada berapa macam sih kematangan? Dan itu selera, ada yang mau setengah matang juga. Namanya apa? Setengah matang. Apa itu? Namanya mendoan. Kalau matang. Cireng. Menang ya. Oke. Wah, ini guru sudah mau matang, tim guru. Oh, boleh balik. Kan tim bobok-bobok itu sebenarnya. Jadi dalam memasak itu tidak hanya sekedar bolak-balik ya. Kita harus perhatikan marking dari bekas kosongnya ini. Oh. Nah, kita juga ada dong, kasih tahu dong, marking kita dong, kasih tahu dong. Kalau tujuh nih. Ada jelas. Lihat ada kelihatan tuh. Ada makan ya. Ada makan ya. Shoot ini. Ada makan ya. Ada makan yang ini ya. Dari mana, Pak? Balik, Pak. Coba, Pak. Lihat, Pak. Wih! Markingnya jelas. Mantap. Wah, mantap. Udah. Ini belum, kan? Lebih kecil, kan? Iya. Mantap. Lebih kalau mau. Kamera ini dekat banget. Masak ini dekat banget. Kamera ini dekat banget. Ada lagi, Pak. Kasihan yang belakang, bro. Sabar, Mbak. Mohon untuk penonton agak mundur sedikit ya. Bareng-bareng. Entar dulu di belakang. Penonton agak mundur sedikit ya. Jadi untuk biar dia semua tidak terganggu. Oke. Terima kasih semuanya. Mulut penuh. Iya. Wih. Sampai kan kita nyajikan buat survival ini. Hei, survival ini. Anda berkhianat, Anda berkhianat. Tapi tenang, Pak, tim kurus ada yang ngeliatin aja. Ada yang masukin paku atau apa nih? Gini. Di sini ada papunya. Ayo. Kang Opik ini diem-diem nanti sabotase. Nanti pas dicobain sama juri, sosis kita ada pakunya.
Kayu nih ya, bukan manis. Bahkan tabung gas bisa masuk. Takut-takut. Ya, kita harus santai. Ini udah gak enak. Tim kanan sepi banget, tim kurus mana suaranya? Perlu dicuci nih kan. Jen cewek satu-satunya. Om ini bisa dicoba sih. Kasih motif, Pak. Kita bikin ya, kita bikin nih. Motif sulkata. Kita motif sulkata. Iya. Kita bikin motif sunat. Sunat. Eh pelan-pelan potongnya. Oh iya. Mangap. Ini udah belum ntar. Udah set, lu yang tinggal di agak miringin biar markingnya bagus. Ini belum ini. Markingnya. Tuh, bagus kan tuh. Ada yang peternas enggak, Bang? Kayak burung walet. Ada yang peternas enggak, Bang? Tuh. Wah. Ini kok dipapain jaman ya? Burung walet. Wah. Pernah pas itu. Oke. Jadi saking enaknya mutrak. Saatnya penjurian ya. Tepuk tangan dulu untuk tim. Oke. Gendut. Pencicipan masakan dari Bawanto dulu ya. Bawanto. Ini yang aku tanyakan ini motifnya apa lain loh. Ya memang kreatif kita tuh ala-ala muslim. Karena ini nyafletin perempuan, Mbak. Jadi perempuan ini sedang berbubernya, Mbak. Yaudah kita lanjut. Coba-coba. Itu kacang. Ini ada ini. Chef. Kita profesional. Kita jadi. Terus. Berpotensi untuk ketahanan tubuh. Iya, bagus berarti. Jadi ini masuk untuk Mbak Gue. Oke. Bagus. Juri kedua. Jadi bagus ya. Minyak belum, Mbak? Kita coba yang ini ya, Sat. Juri kedua. Aku takut. Harusnya tuh mulai ya. Kita coba yang ini. Dek, jadi jangan dik. Ini sebagai air. Itu garnish itu buat dimakan juga harusnya. Iya. Enak itu enak. Ini mah lu kembang. Makanya harus keren ya. Tuh. Waduh. Itu bunganya kita impor. Wow, ini pro nih baru. Ternyata Tarzan bisa makan dengan sopan. Kenyang. Wih. Kenyang. Legit, lembut. Ada yang
pahit-pahit kurang nih. Kurang apa? Kurang banyak. Pas sama keh. Wah, ini oke. Oke, ini gua suka. Enak-enak. Dan ini ternyata berat awalnya berpotensi penyebarannya sampai ke sini. Di ujung doang tadi. Ternyata persapannya sampai. Mama. Walaupun di ujungnya tapi rasanya sampai dalam. Enggak. Kita tuh cinta kesehatan. Biasanya udah tua itu gula enggak boleh. Makanya kita pahit-pahit, Mbak. Itu. Ketiga. Harus tuju. Gue harus kayak nyesel gitu deh ambil. Tadi mending nolak kayaknya. Masaknya. Kan dagingnya mahal ya, Sar. Senang kayak gini. Makan aja lagi mahal, Mas. Gimana masaknya? Ingat prosesnya. Bayangan. Potong lagi. Tadi ada berapa tangan di situ? Enak dong. Biar ngerasain dulu. Wah. Banyak rasanya. Wih. Kalau menang, si masak tadi siapa? Siapa yang mau sampai si masak? Oh, bulunya Kang Opik. Oh iya. Ketanya. Ngilangin rasa yang pertama ya, Sar? Iya. Kenapa nih? Kenapa nih? Medium well. Ini dari dekat matangnya kayaknya medium ya. Itu pasti merah-merah gitu. Dan teksturnya muda ya, teksturnya. Tadi pilih kita belum lagi. Medium tribulnya tuh kan kotor. Tribul. Enggak, tribulnya kurang balan. Kurang balan. Oke, perhatikan. Wih, aku ternyata cemen. Nyesel makan banyak kan gak enak kan? Tapi belum tentu rasa. Iya. Enggak enak itu pasti. Itu di mulut nanti racun. Aduh. Becek. Becek. Keras ah. Dia baca gitu saking ku lembutnya ketika dikunyah langsung cah. Aduh. Becek. Dalam berarti ya. Manisnya ada. Sudah. Makan. Mau pahit banget. Mau makan. Banyak beras minum kan dulu. Ada kelemahannya enggak di sini?
Ini kan bahasan kowe kabeh aku gak kebagian, cuk. Saya kurang setuju. Ini Apa enggak? Oh, karena itu motor. Steaknya. Oke, kita coba. Bandingin. Kenapa sih serakatan kamu? Yang dibilang sama Asad emang betul. Enak, bos. Enak. Ini kok medium. Langsung dipotong di minyaknya stabil. Sobleker. Kalau di sampingnya, Sobleker, stabil. Aku ngomong setan mata ya. Lembutnya oke. Pas lah stabil. Asidnya semi saham. Apa semi? Ini punya kumbah. Segitu doang. Segitu. Jadi, Mbak memang penasaran dengan sambelnya ini. Sambel. Saus. Salah ngomong apa boleh? Aku enggak boleh aku salah ngomong. Boleh. Juri bebas. Jadi kita harus cicipi dulu loh. Celaka. Dijilat dulu biasanya. Nah, dengan betul loh. Kamu enggak usah ngajarin aku. Aku di sini kok di kamu. Ada asinnya cuman agak lembek. Agak lenyit-lenyit kayak gini. Mungkin ini dari tapel matnya mungkin ini yang biasanya. Wow. Ya mungkin kena gigi sih, udah enggak ada giginya. Kena gigi di sekon. Di sekon. Ternyata kepanjangan maksudnya. Jadi emang harus putus. Aduh, ilu halanya. Aduh, enak gitu. Jadi gimana tuh keputusannya? Yang enak yang mana? Ini. Tapi yang menang yang mana? Yang ini. Kenapa? Alamnya ada enggak Pak? Kalau ini yang dimakan yang mana? Yang ini. Yang menang? Yang itu. Lihat ngomong apa nih? Ayo. Enak yang mana, Mbak? Ayo. Masuk perut. Pilih mana, Mbak? Ayo. Silakan. Pilih mana, Mbak? Teman-teman makan makanan demit. Tapi enakan mana, Mbah? Demit enakan. Ayo, mau pisau masuk? Tapi tadi Mbah belum nyobain kentang kita. Nyobain kentang. Cobain dulu. Tenang sih, kasih ngomong banyak. Ditelen lah. Oh, yang itu enggak bisa ditelen. Itu kubukan. Mantel langganan mati aku. Ini tuh viral kita. Aku yang trending. Udah jadi pemenangnya adalah tim Kurus ya. Untuk Mbah Kurus. Oke, kata Dede. Kurus ini dong, itu gede gitu. Iya. Jadi tim mana yang menang? Kurus. Rembuk dulu dong, juri, rembuk dulu dong. Voting. Rembuk dong. Aduh. Deg-degan. Tukar dulu. Jurinya udah. Oke.
Nah. Oh ya. Berarti keputusannya jadi udah. Oke, kalau gitu silakan dicicipi semuanya. Eh, katanya kita menang. Kok pada makannya di situ sih? Ini dong. Ya, ini dong, Mbak. Mbak ini dong, Mbak. Mbak kita yang menang, Mbak. Iya. Lempar botol balik. Mbak. Botol balik. Mbak. Apa kan itu? Eh, sana dong. Ayo. Sana dong, beda. Ya sana lah. Iya. Apa? Mbak ini dong, makan ini dong, Mbak. Duitku balikin lah. Juri mengundurkan diri adalah jurinya sampai mundur. Udah menang, udah. Udah kita menang, kita menang. Nah, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita menang. Teman-teman tadi udah selesai semua, udah makan dulunya juga. Rasanya mantap. Gitu dulu. Thank you, subscribe, like, comment. Wah, enak. Enak. Bener pahit.